HP Sony J5 Compact yang harus minta verifikasi akun Google setelah melakukan hard reset. Menggunakan jaringan internet atau wifi seperti ini, kita bisa melakukan PRP atau memverifikasi akun Google dengan sangat mudah. Caranya, kita kembali ke pilihan wifi. Lalu ada pilihan tambah jaringan. Kita tekan sembarang tombol, lalu tahan seperti ini, ada pilihan pilih semua. Lalu ada pilihan untuk yang titik tiga sebelah kanan, kita pilih bantuan. Oke, sudah di tampilan Google seperti ini, kita langsung ketikkan untuk kita download dua file yang akan kita gunakan untuk melakukan PRP bebas. Kita telusuri untuk webnya adalah PRP. Nah, ini PRP file bebas. Nah, ini PRP file.com yang 2019. Oke, sudah di halaman seperti ini, kita gulir ke bawah lalu pilih untuk Google akun manajernya, kita pilih yang nomor 6. Oke, kita pilih download. Sudah itu kita pilih file yang kedua, PRP. Lalu kita pilih OK. Oke, dan kita akan tunggu untuk filenya. Kita kembali ke Google. Lalu pilih file, tulis file seperti ini, nih file yang Comcader, kita pilih. Oke, di sini ada menu unduhan, kita pilih, klik unduhan. Nah, ini untuk PRP-nya udah terdownload, jadi yang ini masih proses download untuk Google akun manajernya. Jadi kita tunggu aja sampai selesai proses downloadnya. Oke, setelah proses downloadnya selesai, nah ini adalah untuk Google akun manager versi 6, kita pilih dulu lalu pilih pasang. Dan pilih selesai. Lalu yang kedua, kita install PRP Bypass APK, kita pilih pasang juga. Sudah selesai, kita pilih buka ya. Oke, dibuka dan ada titik 3 di sebelah kanan. Lalu pilih masuk lewat browser. Pilih OK. Dan masukkan akun Google yang udah kita bikin. Atau bukan akun Google yang bawaan di handphone ini, nggak masalah. Oke, kita pilih sandinya. Kita pilih masuk. Oke, tunggu sampai kembali lagi ke tampilan awal. Ini adalah proses masuknya. Dan sudah sampai setahap ini, kita langsung restart aja ya. Pilih nyalakan ulang. Oke, ada pilihan selamat datang kembali, langsung kita pilih mulai.
Lalu kita tunggu perlu waktu 2 menit, kita tunggu aja sampai dia masuk ke menu utama. Dan akhirnya si handphone Sony ini bisa langsung masuk ke menu utama tanpa ada verifikasi akun Google. Oke, itu tadi untuk cara verifikasi atau untuk PRPB pas akun Google HP Sony J5 Compact atau dengan kode name SO02H yang versi Android-nya adalah versi Android 6. Demikian sob untuk share hari ini di channel Orang-Orang 87, tempat berbagi solusi dan pengalaman. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Jangan lupa untuk selalu share, like, dan subscribe channel Orang-Orang 87, tempat berbagi solusi dan pengalaman. Iwan undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.